Berikut ini adalah bahan-bahannya yang diperlukan. Jadi siapkan semua. Ini ada pipa AC yang sudah digulung sekian seperti ini. Yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini digulung. Terus caranya bagaimana? Nanti ada di video di deskripsi. Bisa ditonton di situ. Terus ini selang. Ini las tembak kalau nggak salah namanya. Terus ini insektisida, obatnya yang untuk nyamuk. Terus solar, gas buten untuk bahan bakar gas tembaknya. Terus ini semprotan yang dipompa. Pertama-tama ini selangnya dimasukkan ke pipa AC yang pendek, ujungnya pendek, diikat kawat supaya tidak bocor. Dikasih karet juga nggak apa-apa, intinya biar tidak bocor. Seperti ini. Pastikan sampai rapat. Pastikan benar-benar tidak bocor, soalnya kalau bocor nanti bisa itu solarnya kembali muncrat. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke gas tembaknya, gas torch. Fungsinya untuk memanaskan nanti. Oke. Selanjutnya kita campur antara solar dengan obat nyamuknya, insektisida. Lebih aman gunakan sarung tangan, takutnya nanti, soalnya ini hubungannya sama racun. Ini saya nggak punya sarung tangan, makanya saya nggak pakai. Secukupnya aja. Insektisida. Di sini ada gambar nyamuknya. Masih disegel, baru beli kemarin. Lubangi sedikit.
kecil aja. Ya terserah sih, dibuka semuanya juga gak apa-apa, selera ini. Tambahkan secukupnya aja. Bisa setutup botolnya juga gak apa-apa. Misalkan dirasa nanti waktu disemprot kok gak mempan, tambahkan saja. Oke, kita tutup. Kocok supaya tercampur antara solar dengan insektisidanya. Nah, ini yang gastor tadi kita sambungkan ke, pasangkan ke gas butannya, bahan bakarnya. Pastikan benar-benar di tes dulu, bisa. Selanjutnya selangnya bisa dipasangkan ke ujungnya semprotan, ke ujung semprotan. Nah, seperti ini nanti. Ini juga dipastikan benar-benar rapat supaya tidak bocor juga. Kalau bocor waktu dibakar itu nanti muncrat. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal nyoba. Sekarang saya mau coba dulu. Saya tunjukkan caranya. Nah, ini di lokasi yang di kebun, biasanya banyak-banyak nyamuk. Kita pompa dulu. Ya, bisa sampai 10 kali nggak apa-apa, ya, sekiranya cukup aja. Nah, ini lebih dari 10 tapi. Terus nyalakan. Nah, ini tunggu sampai benar-benar panas, jadi benar-benar membara. Kalau belum jangan disemprotkan, soalnya nanti tetap keluar solarnya. Kalau sudah panas nanti keluarnya asap. Nah, ini sudah mulai panas. Kira cukup, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang ingin fogging rumahnya sendiri dengan buatan sendiri. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa membuat konten-konten untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.